Halo semua, di video kali ini aku bakalan share resep cara pembuatan sapu tahu homemade yang enak, gampang, dan pastinya praktis ya. Ditonton terus video aku sampai akhir ya. Sediakan 1 tub tahu sutra, kemudian kita potong-potong. Sebelum kita goreng, kita lumuri dulu menggunakan tepung maizena. Teman-teman bisa mengubahnya menggunakan tepung tapioka. Kita lumuri ke semua permukaan tahunya seperti ini. Dan siap untuk kita goreng ya. Jika tahunya sudah seperti ini, siap kita angkat terlebih dahulu. Dan 2 siung bawang putih yang sudah kita cincang, kemudian kita tumis, masukkan juga jahe, setengah buah bawang bombay. Lalu saya tambahkan udang yang sudah saya kupas, ayam yang sudah saya potong-potong. Tambahkan jamur kancing, kemudian kita potong-potong dan kita masukkan. Lalu 3 buah bakso dipotong dulu, baru dimasukkan. Tambahkan air secukupnya. Masukkan wortel, jagung manis, brokoli, kembang kol, 1 sendok makan saus tiram, kemudian air secukupnya, lalu tambahkan garam secukupnya, lada bubuk, dan pok choy kita potong-potong dulu, baru kita masukkan. 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan minyak ikan, lalu kita masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi dan kita campur seperti ini. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu gula secukupnya. Untuk mengentalkan kuahnya, saya menggunakan tepung maizena 1 sendok makan. Saya tambahkan dengan air terlebih dahulu, lalu saya masukkan seperti ini. Sapu tahunya sudah siap untuk dihidangkan. Praktis sekali ya, aromanya sungguh menggoda selera sekali. Nah, sekarang saatnya untuk kita incipin. Gampang banget ya cara bikinnya dan pastinya enak banget. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku sampai akhir. Jika
Jika teman-teman suka dengan video aku, dibantu untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.